biarkan aku menjalani nasibku. Kuatkanlah hatiku, jaga dia selalu. Ku rela menerima asalkan kau bahagia. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raja D4 di sini. Sebelumnya nih ya, buat subreaker kita atau hari friend kita mau minta maaf nih ya sama kalian semuanya. Pertama nih, udahlah telat banget aku ngereaksiin singlenya hari yang kemarin tuh. Aku sih enggak sih. Kalau iya Raja mau on ya. Team ya. Luar. Di on time waktu itu. Aku ada ya, aku lagi ke sesuatu tempat lah dan aku lagi ada kerjaan gitu ya, belum bisa syuting. Enggak mau diganggu waktu itu gitu. Yeah. Jadi syutingnya memang telat 1 minggu. Dan ternyata ada lagu ini, Kurela Kau Pilih Dia version live version. Jadi hari itu pas launching ya, launching. Betul. Hari itu tepat nyanyi gitu di acara launching itu. Betul. Dan ada beberapa lagu sih yang hari nyanyiin. Betul. Di acara launching ya. Tapi yang kita fokusin sekarang yang lagu singlenya dia. Baru, betul. Kurela Kau Pilih Dia. Tapi kalau hari friend atau subreaker kita koreksiin lagu yang ini gitu. Koreksiin lagu yang itu. Yang lainnya boleh deh gitu. Kalian tinggal komen aja, Kak, mau lagu yang ini. Iya, tapi kali ini kita dengerin dulu Hari Putra nyanyiin live. Single terbarunya Kurela Kau Pilih Dia. Aku penasaran banget sama apa. Yuk. Tapi jujur li ya, aku mau ngomong sama kalian, aku tuh belum bisa move on sama lagu ini. Betul. Enak banget lagu. Lagu ini bikin benar-benar menyayat banget. Yang mood kita lagi bagus dengerin ini jadi baper sendiri, woy, kayak kita yang diputusin gitu. Baru hahanya aja kayak feelnya udah ngisi gitu. Iya, dangdut-dangdut Melayu nah, gitu ya. Betul. Jangan nangis dulu. Aduh, lembutnya. Karena aku pernah bilang ya sama kalian pas di reaction, setiap kali bagian na na na, ku rela kau pilih di asalkan. Nah itu tuh bagian itu tuh enak banget dan ini. Kalau aku sukanya apa coba? Kayak racunnya lagu ini tuh kayak kau bahagia. Cara di situ-situnya itu loh. Ini tolong Hari Friends yang tahu ini relate gak sama kisah cintanya Hari ini, soalnya rasanya ini dapat banget, ya kan, enak banget. Gak bisa ngomong deh suaranya Hari ini, lembut-lembutnya. Betul. Endol banget, asli endol banget lembutnya.
dan rekaman sama aslinya rasanya sama. Ya, kan? Itu dia. Jadi keluarin sama bener. Hari ini enggak berkurang gitu ya, rasanya. Betul. Kita lagi nggak ngerasain kayak isi lagu galau ini aja gitu. Galaunya berasa, apalagi kalian yang relate gitu, kebayang kayak kejer ya nangis ya dengerin lagu ini. Aduh, tarikannya, dinamikanya, lenggoknya itu, beuh. Asalkan kau banyak banget bahagia. Terus kontrol tone-nya oke loh. Dari tadi nggak ada betul, yang false tuh jadinya. Kontrol tone-nya bagus banget loh hari. Bagus. Ini tipe lagu galau yang kita dengerinnya tuh cukup diem aja. Bener. Ya perlu apa dari musiknya kan ngajak kita yang diem tenang. Iya. Iya benar. Melek. Aduh, enak banget, sumpah ini mah. Ini selain lagunya galau, terus easy listening juga ya. Dengan lagu ini. Aduh, lihat ekspresinya, suaranya yang kita dengerin. Benar-benar kawin banget dan enak banget. Aduh. Enak kali itu. Aduh. Siap bagian itu enak ya? Ya. Pokoknya ada kayak pokoknya ada apa namanya lenggok-lenggok yang berbeda gitu di situ.
ya kan, enak banget kan. Dia nyanyi itu kayak, yaudah deh gue rela. Dia bener-bener kayak, yaudah gue rela, lu pergi deh, pergi deh sama dia, gak apa-apa gue rela. Bener-bener kayak kelihatan gitu dari suaranya. Ikhlasnya gitu ya. Sumpah bikin galau. Bikin galau. Rela galau bersama mendengarkan Hari Putra. Aduh. Kayak tadi aku ngomong kan, ini kita lagi gak galau aja dengerin lagu ini jadi kebawa, Pak. Kalian lihat kan, kita mendadak berubah ekspresinya ya. Jadi yang tadi awalnya ceria banget gitu. Lemes. Ini lagu bener-bener kayak kita habis disuntikin gitu ya, kayak langsung gitu masuk semuanya. Iya benar, tiba-tiba galau kan, benar tiba-tiba kayak. Jadi ini hari friends yang relate pasti nangis kejar. Coba komen, iya kok bener banget, aku lagi ngalamin kayak gini nih gitu. Komen di bawah ya, tapi sebelum komen subrek dulu aja. Nah, loncengnya juga dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.